Gak usah pura-pura lemes, Man. Ah, lemes. Ini mau cepetan. Aneh kecekek begini. Salah sapo, Man. Bilang jauh-jauh mau batalin puasa. Jauh. Enak aja. Puasa. Nah, tuh, pas tuh ada HP tuh. Ayo, Beb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, tidur sama mama ini. Aduh. Beb, kelakuan, Beb. Air, Beb. Kenapa? Tuh. Air. Tuh. Langsung aja, Beb. Yuk, syahadatin. Syahadatin. Ini gak usah nih, syahadatin. Ini kenapa teman-teman begini datang anak ke masjid? Lemes, Beb. Air, Beb. Aduh. Itu ceritanya, tadi udah jalan duluan, Beb. Dia malah muter-muter di taman. Malah gak langsung ke masjid. Nih. Nanti kenapa begitu, Wan? Siang-siang puasa-puasa, muter-muter taman, gak ada kerjaan bukan di masjid duduknya. Jadi ya nih, lupa nih HBP, lupa yang diomongin. Lah, kenapa Anda yang lupa jadinya? Nah, tapi kalau itu pernah ceramah bilang begitu. Kalau semakin jauh nih buat ibadah nih, mau jalan nih, makin gede, Beb. Kepala kita. Gak usah. Udah, entenya kali yang kedekatan sama dia. Gak mau, entenya dikit dah. Enggak. Ane ingat. Ane emang pernah ngomong. Iya. Yeah. Makin banyak langkah kita menuju masjid, makin banyak pahala yang kita dapat. Karena memang Nabi mengatakan demikian, hadisnya mengatakan demikian, kullu khatwatin, setiap langkah yang kita bawa, tamshiha ila shalah, kita bawa itu langkah menuju untuk melaksanakan sholat ke masjid-masjidnya Allah, itu sedekah, jadi sedekah buat kita, jadi pahala buat kita. Artinya, 10 langkah dari bed, dari rumah ke masjid, dapat pahala. 15 langkah, makin jauh makin banyak pahalanya. Cuma bukan juga model kayak ente. Mentang-mentang mau dapat pahalanya banyak, udah mau depan masjid, muter lagi taman. Masjid, muter lagi taman. Terus. Walhasil sekarang ente kayak begini, kecapean, ngap-ngapan. Duduk persis deh kayak ikan gak kebagian air ente. Itu, masih lama lagi ya? Masih lama. Cuma kalau ane mau usul buat ente nih, Wanabil. Kalau ente mau pahalanya lebih gede lagi, besok pagi abis sholat subuh, ente niatin. Niat apa, Beb? Ente niatin sholat subuh di Jakarta, nanti zuhurnya di Bandung. Ente jalan kaki. Tuh benar, sampean jalan kaki tuh. Biar gempor kaki. Nah terus itu, Beb. Sebenarnya apa sih, Beb? Keutamaannya orang yang melangkahkan kaki ke masjid, Beb? Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid itu akan mendapatkan minimal 2 keutamaan. Apa aja itu? Yang pertama, Allah akan angkat derajatnya. Setiap langkah kita, Allah akan angkat derajat kita. Yang kedua, itu Allah akan hapuskan dosa kita. Makanya kita itu kalau mau berangkat dari bed, dari rumah, wudhu, niat mau ke masjid, jalan, setiap langkah Allah angkat derajat, setiap langkah Allah hapusin dosa kita. Bagaimana orang baiknya Allah? Makanya bingung. Kalau kadang-kadang kita ini susah buat ke masjid. Padahal itu yang mereka tuh, yang mungkin tidak sesempurna buat kita nih, kayak kepada kita. Ada yang mungkin, ya yang kakinya cacat. Tapi sebisa mungkin dia paksain buat dia ke masjid. Karena dia tahu keutamaannya. Bahkan ada hikayah itu, yang sampai dia itu buta. Dan rumahnya agak jauh dari masjid. Bagaimana supaya dia ke masjid dan tidak membutuhkan bantuan orang lain, dia bikin tuh. Dari mulai masjid sampai rumahnya pakai tali. Jadi setiap dia mau jalan ke masjid, dia tinggal pegangan dari itu. Buat pas sampai ke masjid. Sampai segitunya, mereka yang tahu keutamaan masuk ke masjid, membuat seperti itu. Lantas bagaimana dengan kita? Ini sih, Beb. Semua jangan iya-iya, toh. Ah, itu. Bacot aja. Nah, Beb, tuh apa di sih, Beb? Buat adab nih. Untuk maksimal buat pahala ke masjid tuh kayak gimana sih, Beb? Alhamdulillah, adabnya itu banyak. Oh. Dan ini perhatian buat kita nih. Pertama, kalau kita mau ke masjid, itu begitu keluar rumah, baca doa. Kemudian pakai pakaian yang rapi, pakai pakaian yang bersih, yang bagus. Karena memang diperintahkan buat kita, khudu zinatakum inda kulli masjid, dan ambil perhiasan kamu, ambil pakaian yang paling cakep untuk masuk ke dalam masjid buat sholat. Terkadang kan umat Islam suka dibalik. Kalau buat bertemu dengan manusia pakaiannya paling bagus, pakai minyak wangi segala macam. Begitu buat ke masjid pakaiannya seade-adenya. Habis main bola di mana-mana sholat langsung masa-masa nggak mandi dulu, ganti baju dulu. Nah itu jangan. Karena kita bicara ini adabnya. Kemudian begitu ente mau pakai sendal, pakai sepatu, dahulukan kaki kanan.
Itu salah satu adab. Yang paling penting setelah mendahulukan kaki kanan, jangan lupa yang sepatu ente pakai, sendal ente pakai, itu punya ente, jangan punya orang. Tuh mas, dengerin lu. Dengar-dengar kemarin ente juga ketukar tuh punya si Ujang. Udah. Nanti begitu ente masuk masjid, jangan lupa baca doa. Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Baca doa buat masuk masjid. Ya, itu masih banyak lagi nanti adab-adabnya segala macam. Gitu ya. Tapi kalau misalkan itu bisa menambah pahala, Beb, perlu nggak kita memperpendek langkahnya gitu, Beb? Kayak model manten jalannya. Iya, kayak manten. Pengantin. Inti itu pendek. Sampai yang tinggi kayak jerapah. Jerapah. Mana-mana ketinggi. Aneh bingung nanti berdua nih. Tiap ketemu Adi aja bikin berantem. Padahal ini bulan puasa. Aneh bingung puasa inti modelnya bagaimana sih? Nah, iya. Itu Bib. Masih smackdown, tak smackdown sampai yang. Aneh kamu taruh sini. Taruh bawah mulu gak enak. Nih, deket otak. Cuma biasanya yang begini nih. Kalau ketemu berantem mulu, tak kalau udah nggak ketemu biasa kangen-kangenan biasanya. Mohon maaf lah, mahar, ini udah gede sama dia. Udah. Jadi apa plan ente? Itu. Penting nggak kita mendek-mendekin langkah? Nah. Nggak usah. Jadi sebagaimana langkah yang biasa kita pakai, ente jalannya kayak biasa tuh, jalannya manual begitu. Ya udah begitu aja. Nggak musuh juga tiba-tiba mau ke masjid, ah supaya langkahnya banyak di pengantin, satu step, satu langkah, selangkah. Nggak usah gitu juga, tetap langkah biasa aja. Tetap langkah biasa. Nah, Bib, satu lagi nih, Bib. Ih, ini orang kok sama tahyat. Atahyat. Ini buat itu, gue ngintin tuh. Bib, afdolan mana nih, Bib? Wudu di rumah atau di sini nih, Bib? Di kali. Kali, musola lah, masjid. Tanya terus perat pembayar. Udah nggak apa-apa biarin. Banyak bertanya itu menyelamatkan kita. Oh, kita kan arti nih. Supaya jadi lebih paham. Banyak bertanya, nggak ada pengetahuan, nggak ada otak biasanya. Nggak ada otak, emang ente juga nanya juga. Udah. Mana lebih afdol? Wuduk di rumah atau di masjid? Afdolnya di rumah. Di rumah lebih afdol kita wuduk. Jadi sebelum kita berangkat, habis rapi-rapi segala macam, kita ambil wudhu, habis ambil wudhu, baru kita ke masjid. Afdolnya, bukan berarti wudhu di masjid nggak boleh. Tetap boleh, ini bicara afdol. Afdol itu mana yang lebih utama? Kalau ente tanya, mana lebih utama antara wudhu di masjid atau di rumah, lebih afdol di rumah. Tapi kalau juga ente mau wudhu di masjid, nggak apa-apa. Ini bicara afdoliyah, keutamaannya. Maksudnya kena najis, Beb, nih. Najis sampean itu, Beb, ini, Beb. Bapit. Airnya pelit banget, aku mandi setiap hari di mana, Beb? Bukan di kontrakan. Di mana? Pom bensin, di bersih. Suri pom bensin. Sampean kok. Ini salah ya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Pustaka Iman.